pasukan Haryanto yang masuk di Terminal Poris ya. Ini untuk di parkiran keberangkatan aja udah ada 3 unit, ada HR072, 119 dan 024. Dan di parkiran tengah sana ada 4 unit, teman-teman. Fata Morgana. Pasca insiden ya, teman-teman. Nih, tampilan terbarunya nih. Keren banget sekarang. Cuman ini belum pasang julukan, mungkin nanti bakalan ganti stiker Fata Morgana yang terbaru ya. Wih, mantap. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, siang ini Mas Yan lagi ada di parkiran belakang ya, di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan kebetulan hari ini, lihat dong, ini tampilan terbaru dari Haryanto HR072 Fata Morgana. Yang kemarin itu sempat nggak jalan ya, karena sedang perbaikan bodi bagian depan. Dan ini dia tampilannya sekarang. Nanti kita lihat lebih jelas ya, untuk HR072 ini nanti kita tunggu sampai keberangkatan ya, mungkin di parkiran depan. Yowes, nanti sekalian aja kita coba absenin ada bis apa aja yang masuk hari ini ya. Sementara di parkiran belakang ini, wah ini dipenuhi oleh bocil-bocil semua ini. Ini sebagian udah pada berangkat. Dan ini ada Mujijaya Julio juga. Ini ada anak-anak lagi pada main layangan. Yowes, nanti kita coba absenin ya di parkiran keberangkatan di depan sana. Pokoknya saksikan terus video hunting Mas Yan sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya. Yuk langsung aja. Dari parkiran belakang ini Mas Yan mau langsung ke parkiran depan lah ya. Kita lihat ada bis apa aja yang sudah parkir di parkiran depan, teman-teman. Yuk saksikan video kali ini sampai tuntas ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bis-bis yang terparkir di parkiran tengah ya. Ini lumayan rame bis-bis ya, ada Pala Kencana. Wah rame ya. Ada Laju Prima juga, WSTJ Draka lagi proses perbaikan. Wah ada Mobli juga teman-teman. Dan ini kebetulan ada pasukan Haryanto. Pasukan Haryanto di sini semua nih. Lagi pada perbaikan. Ya wes, aku mau coba parkir dulu ya. Nanti kita lihat-lihat lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang di depan Mas Yan ini terparkir ada 4 unit PO Haryanto. Kelihatan lagi pada storing semua di sini ya. Ini ada HR118, HR164, HR042 dan HR217. Ini tim Pekalongan. Kebetulan lagi pada parkir di sini, kayaknya lagi pada perawatan semua ya, teman-teman. Tadi di belakang ada Haryanto Fata Morgana juga. Saut-sautan nih, telolete nih, paket Yanika. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan Gunung Harta GHTS 90 tujuan Malang ya. Double decker Volvo B11R.
Oke teman-teman, nah ini sekarang di depan Masian. Tadi baru aja ada yang masuk 2 unit ya, cuman nggak kerekam tadi. Yang pertama ada Haryanto HR024. Kelihatannya HR024 ini dia ngisi rute ke Purwodadi Blora Cepu ya. Dan satu lagi nih ada Haryanto HR119. Kalau dari keterangan rutenya sih ini Merak Bojonegoro ya. Apa ini tim Bojonegoronya ya? Tapi tadi di belakang ada HR072 Fatamorgana yang seharusnya ngisi rute patennya Polres Bojonegoro. Cuman kurang tahu nih HR119 ngisi rute mana ya teman-teman. Kita lihat tampak dari depannya ya, julukannya apa aja. Nah ini dia, ternyata julukannya untuk yang 119 ini julukannya Walls. Dan di sebelahnya ada HR024. Sekarang julukannya Princess ya. Kalau dulu ini julukannya Java's King teman-teman. X-nya Java's King ya, 024. Nah sekarang masih coba geser ke parkiran sebelah sini. Ini pas banget ada 2 unit Berlian Jaya. Kalau yang ini rutenya ke Lasem ya kelihatannya. Kalau dari rutenya ini Merak, Jakarta, Lasem. Dan ini di sebelahnya ini unit yang trontonnya teman-teman, Kesatria. Ini yang Mercy trontonnya ya. Keren banget. Mercy tronton warna merah. Wah, meleng sedikit, ternyata ada yang baru masuk lagi nih. HR072 Fatamorgananya udah pindah ke parkiran depan ternyata. Nah sekarang masihin kasih lihat tampilan terbarunya dari Fatamorgana ya. Nah ini dia teman-teman, tampilan terbaru dari PO Haryanto HR072 Fatamorgana. Tuh, ini udah pakai bumper model facelift ya sekarang. Cakep banget. Ini tampilannya sekarang sama kayak HR71 Natural New Spirit. Cuman dia untung bagian wingletnya dikasih warna oranye ya teman-teman. Ini tampilannya masih kinyis-kinyis, masih kinclong banget karena bagian depannya udah dicat ulang semua nih teman-teman. Jadi seperti ini ya. Pantes kemarin-kemarin tuh nggak pernah kelihatan HR72. Karena sebelumnya itu kalau nggak salah dia terjadi insiden ya. Makanya ini bumpernya diganti sama model yang baru nih teman-teman. Cakep banget sekarang. Wah, jadi hari ini lumayan banyak pasukan Haryanto yang masuk di terminal Polres ya. Ini untuk di parkiran keberangkatan aja udah ada 3 unit. Ada HR072, 119 dan 024. Dan di parkiran tengah sana ada 4 unit teman-teman. Ada 217, ada HR44 apa kalau nggak salah tadi, ada 164 dan HR118 the special one. Ada 7 unit nih hari ini yang masuk. Mungkin nanti bakalan ada yang masuk lagi ya. Nanti kita tunggu aja teman-teman. Oke teman-teman, dan ini langsung saja persiapan diberangkatkan PO Haryanto HR072 mengisi rute ke Jepara Bojonegoro ya teman-teman. Ini tampilan terbaru nih, tampilan terbaru HR072. Bocil-bocil langsung pada ngejar keluar terminal nih. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan. Ini secara bersamaan ya. Belakang ada New Santika juga. Ini di depan ada Berlian Jaya Mercy Tronton nih teman-teman. Menganjurkan ke Satria. Ngisi rute ke Bojonegoro. Dan disusul di belakangnya ini ada New Santika
sleeper bus ya. Dream coach tujuan Jepara juga. Bar solid. Oh, ini yang bukan Mr. Joki nih. Biasanya kalau yang Mr. Joki langsung kasih telolet sama dia. Ya, ini bis selanjutnya yang baru saja masuk di Terminal Koris. Ini ada PO Ina tujuan Surabaya. Berangkatannya dia sore hari ya. Oke teman-teman, dan ini dia bis selanjutnya. Ada PO Mujijaya yang suite class ya. Berangkatkan yang warna merah, cakep banget. Nah mungkin segitu dulu untuk hunting hari ini. Tadi pasukan Haryantonya udah pada berangkat ya. Ini sisain Jepara angkatan sore. Yowes, mungkin segitu dulu untuk hunting hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.